Berenang anjingnya. Kita gak berenang. Kita bantu adik. Hah? Bisa aja nih. Bisa. Bisa apa? Oh, bisa. Ya, tolong. Ya. Aman. Oke. Okay. Makasih ya, Bapak. Ya. Oke, Sobat Survivor. Kita mau jalan dulu nih. Ketemu warga punan yang ada di dalam sana. Dulu. Wah, ini panas banget di Kalimantan saat ini. Nah, jalannya mulus banget. Ini adalah akses menuju Berau atau ke Kalimantan Timur. Ini banyak warga yang sedang menunggu hujan saat ini. Nah, ini sudah mulai ada mendung sih. Semoga hujan ya. Karena di sini di Kalimantan seminggu atau dua minggu nggak hujan itu sudah kerasa banget nih buat survive. Jadi kita bawain air minum. Kita mau masuk ke dalam sini. Kita mau bertemu siapa di dalam? Atau ini adalah kebun sawit Sobat Survivor. Nah, ini kebun sawit. Kalau nggak salah punya perusahaan atau punya pribadi, kurang tahu juga ini Sobat Survivor. Mereka biasanya mancing dalam sini. Mancing ikan jelas ya. Nah, ini aksesnya masuk ke dalam sini. Widih. Ketemu dengan orang punan dalam. Halo, selamat siang. Nah, ini mereka nih, lagi makan ternyata, lagi makan siang. Anjing-anjingnya pun ikut ya. Minum dulu lah, pasti haus sudah nih. Monca. Nah, udah gak haus lagi pokoknya. Ini nyata. Iya. Haus. Ini pakai bedong. Teman kita, teman. Halo. Halo, Reva. Lehernya. Wih, gemuk banget di Reva ya. Enak. Reva. Banyak keluar. Kok. Hai. Yuk. Cium dulu adek, cium adek. Awas matanya bu, matanya kena anu rumput. Ada rumput ini. Reva. Halo Reva. Minum. Tadi jalan kaki kemana aja tadi, Monca? Jalan kaki kemana aja tadi, Monca? Pertama di mana tadi? Ke arah mana tadi? Ke arah sini, ke arah sana. Nah, terus? Terus dilarang orang mancing di sini. Dilarang orang mancing di sana? Iya. Akhirnya? Jadi ke sini. Nah, kalau di sini ada ikannya nggak? Nggak tahu, biasanya tuh nggak makan. Nggak mau makan ikannya? Iya. Kenapa bisa nggak mau makan ikannya? Habis dipancing orang biasanya. Oh, sudah dipancing orang? Iya.
Jadi di mana kira-kira yang banyak ikannya itu? Malah, nggak tahu. Biasanya tadi kan di sana kami mancing itu. Oh gitu. Kalau jauh lagi biasanya di mana lagi kalau ada ikan itu? Masuk gang ke sekolah. Iya. Gang ke arah sekolah. Iya. Dalam jauh ke dalam. Iya. Iya sampai. Kalau di sekitar Brau situ nggak ada sudah ikan juga. Kelala lagi. Nggak ada. Bukan nggak ada, nggak makan. Nggak makan. Manis kah? Kita coba aja nanti mancing ya. Iya. Coba tau dapat kan? Kamu lihat mereka mancing ini. Hok. Nah, ini nih. Ini kok kok ya? Kalau ditajur paginya dilihat bisa juga gitu kah? Tapi biasanya mati ya. Gimana itu yang enggak sering dapat anu tuh? Kerang jauh kah? Di sana tadi kalau tadinya Om langsung ke rumah, tadi itu aku masih di rumah, bisa aku antarnya. Enggak terlalu jauh kalau nanti gini aja. Kalau misalnya enggak dapat ikan kan? Cari anu aja usek. Nanti Om Repal belinya. Maaf, kan? Usek dari Ki. Kalian masak usek di rumah, enggak biasa makan usek kah di rumah? Biasa juga sih, tapi kurang dimakan Andreas, Bang. Oh, Andreas enggak suka. Aku kan ini pun enggak suka terlalu. Enggak suka makan ya. Usek? Iya, enggak enak. Yang enak itu apa? Ikan. Bakso. Bakso. Bakso itu. Ini lengkap nih, kucali Ica. Ica yang sudah mulai sekolah lagi. Kalau ini Pita enggak mau sekolah. Oh, kenyang sudah. Simpas tangan kamu. Enggak usah kau anjing tuh. Aku pukul kau tuh. Ini kita mau. Monca mau anjing kah? Iya. Nanti Om Repal bawakan lah kalau gitu ya. Iya. Anjing jantan atau betina? Jantan. Jantan? Iya. Kenapa bukan yang betina? Gak suka. Gak suka? Iya, yang betina. Awas sama betina kok kuba. Bayi jantan kan cuma jilom heina. Apa bilang mama? Kalau jantan cuma satu ini, yang betina ada tiga. Oh gitu. Ya pak. Nanti kalau betina kawin kan banyak anaknya lagi kan? Nah itulah. Kalau betina kan banyak. Ada tiga dia. Kalau sudah banyak betinanya. Ini betina ada dua di rumah. Kalau jantan bisa lebih besar dia kan? Iya itulah. Kalau betina kecil aja dia. Ini res. Monca ini melamun terus. Apa yang Monca pikirin ya? Tempat mancing itu yang dipikirin. Oh tempat mancingnya. Jadi hari ini bete ya Monca ini ya? Itulah. Harusnya mau mancing sana Monca ya? Makan di sini kan, di tempat lainnya ada jirudas itu lewat jalan lain bisa kan? Nggak makan itu sering kami mancingnya yang ini pancing orang juga dia itu bagaimana kesana-kesananya lagi lah baru masuk ke dalam. Ada jalan tuh depan rumahnya Mas Manto tuh kan, masuk ke dalam. Di dalam itu bilang sehari itu ada orang punya kebun tuh larang juga bah. Oh gitu. Bukan Seumon udah bahasa sama Hasan, gak salah sama ngomong kan? Alang di sini. Jadi ceritanya katanya nih yang sedengar itu lagi musim buah. Takut mereka buahnya rontok katanya begitu. Memang dari mulai dari dia tidak ada buah, memang selalu dilarang kalau mereka lihat kita masuk di situ. Oh gitu. Kalau Mama Flora itu yang lihat kita masuk di situ, memang selalu dia larang. Halo. Ya, kita coba mancing di sini aja ya, cari tempat-tempat bagus ya. Jadi karena mereka hobi mancing sih. Sebenarnya apa namanya? Memang suka mancing mereka. Hobinya mancing. Ya kan? Apalagi mancing hasil apa masak hasil mancingan itu enak banget pasti. Ini naronnya kan habis magu kalop coba narinya. Dari kalau kita mana ada kalau kalau di sini mana bisa dicari di sini itu dalam betul jangan tapi ada aja tuh sebenarnya di sini itu jarang kalupnya pak kurang ya manja anjingnya ya ini dia mau minum juga simat
Artinya apa itu? Jauh sudah spita gendong gantian sama Minang. Oh gitu. Ini jalan kaki aja Pak bosku nih. Coba jalan kaki kan. Aduh, mak besar banget. Gendong. Terlalu banyak minuman dalamnya. Aku suka. Biasanya juga minum air biasa aja. Ayak menahan. Nayak, nulisik koyak ke. Nah, ayam aneh. Nayak masih. Ayo. Ambil buk bang, ayo di selan. Ini potong-tangan dong. Hai. Hei, dadah gitu. Ini tambah kayak malu HP. Ini mana? Ini mana? Ayo om. Ayo. Kita mau ikut mereka mancing. Let's go. Cepat jalannya tuh om. Tunggu. Apa itu? Kalau di luar negeri itu ada istilah trespassing gitu ya. Nah, di sini tuh ya banyak berlaku sih tapi secara lisan. Kalau di luar negeri itu biasanya secara lisan. Kita ke mandi. Eh? Kita ke mandi sama. Mandi di mana? Sungai. Cari usek. Nana Wema. Iya, Bang. Nyoba ikut main ke sini. Ini loh. Ini apa ini? Akhirnya kita masuk ke hutan. Mohi. Mohi basu. Ya. Ini lah. Tempat mereka mancing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang di sini. Berapa? Dengan sama Bisa matanya nana? Siapa tanggung ini? Kanan om, lihat itu om tadi kan? Apa? Lihat itu. Maafin dengan mamaku apa? Nyebrang ke sana. Mau nyebrang ke sana? Cari apa di sana? Di bawah mama. Ada sungai lagi di sana? Enggak, sungai inilah. Jadi, sebelah sana kita ke sana maksudnya. Takut supaya dia agak makan sedikit. Begitu. Ya. Sana, tapi mancingnya dari arah sana? Iya. Ya mancinglah. Om Repal dari sini. Enggak apa-apa. Ke sana kami tuh. Oh, ke seberang sana. Heeh. Jalan sana. Bisa adanya nama-nama. Mancing enggak apa-apa, mancing aja seperti biasa aja. Kalau memang harus ke sana aja enggak apa-apa. Nanti Om Repal bisa aja tuh ke sana. Bisa gunanya nama-nama? Bisa. Aku tinggal di tepi bayan nih. Bisa kan? Ayo, Mak. Ini. 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 Ini
pasang sinyal ini. Nyala, sudah enggak bisa nyala kok. Langsung betul tembok. Gila. Saya menang bayar kok. Nah, jadi bisa om, bisa lewat sinyal motor ini. Cari kalop juga nanti ya? Enggak. Itu enggak bisa cari kalop om dalam semua. Hati-hati. Nah, kenapa enggak bisa ini? Ini selalu hukum. Kita mau amat. Hati-hati. Kita lagi ngoge. Kemana? Tunggu lah, lihat kalian dulu sampai sana. Kalian sana lah. Nah, lo lihat, Repa lihat kalian nyebrang. Mereka itu mau ke sana tuh. Jaraknya cukup jauh. Sepertinya kesulitan untuk biar akses mereka. Bapak, mak, kulit. Oh, ada dangkal di situ ya? Oh, ada kayu. Nah, awas, awas si kecil itu loh. Oh no. Banyak usek sini ya? Iya. Nah, berenang anjingnya. Bisa gak berenang? Kita bantu adiknya. Mereka lewat mana? Om lihat mana? Oh, mau menyeberang ke sana kayak? Ke sana. Jauh. Tempat yang besar-besar. Tempat yang besar-besar ikannya. Gimana guys? Kita mau ke sana enggak? Kita diajak sih. But the situation is, as you can see. Oh my goodness. Gimana nih? Kita coba. So this is. Hah? Ikut tak, Om? Ikut. Duluan lah ke sana. Om Repa lagi sedang menyusun strategi gimana bisa melewati ini. Kita sudah tertinggal sobat survive. Okay. Semoga bisa lah ya. Kita cuma turun ke bawah. Mau gimana kisah selanjutnya? Ikuti terus YouTube channel Asian Survivor. Ini kayaknya kita stop dulu ya.